Natasha Wilona dan Verrel Bramastra kembali melakukan aktivitas bersama. Mantan pasangan kekasih ini seolah membuktikan tetap bisa berteman baik setelah hubungan asmara keduanya kandas. Kali ini, Wilona dan Verrel berlibur bersama. Negara tetangga Malaysia dipilih menjadi destinasi wisata. Wilona dan Verrel tak hanya pergi berdua. Mereka ditemani keluarga masing-masing juga beberapa teman. Dari pihak Wilona, terlihat sosok ibu kandungnya, Teresia, mendampingi perempuan 23 tahun itu. Sementara dari pihak Verrel, lebih meriah. Ivan Fadila sang ayah berangkat bersama istri dan anaknya, Sarni serta Elvano. Atala Naufal, adik kandung Verrel, juga ikut. Tak ketinggalan dua sahabat Verrel, Enrique Dustin dan Kyle Justin, ikut dalam liburan ini. Rombongan ini berangkat pada hari Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Tampak keakraban antar dua keluarga ketika menunggu pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hingga setelah tiba di negeri jiran. Sejumlah foto dan video dibagikan rombongan ini lewat Instagram Stories masing-masing. Awalnya, semua seolah kompak merahasiakan tujuan. Mereka justru meminta warganet untuk menebak tujuan rombongan ini. "Kemana ya Gus?" tulis Atala. Tampak dalam video ini, Verrel dan Wilona tengah berjalan sambil ngobrol. Natasha Wilona nampak digandeng Verrel Bramastra tengah liburan di Kuala Lumpur. Hal itu membuat netter berspekulasi bahwa keduanya sudah go public. Dan Verrel pun seharian full ditemani Natasha Wilona ketika berada di Kuala Lumpur. Verrel dan Wilona pun sangat bahagia ketika melepas penat setelah proses syuting dengan jadwal yang padat telah selesai. Fans pun baper dan menunggu momen lamaran hingga Verrel dan Wilona mengumumkan bahwa keduanya telah menjalin asmara kembali. Belakangan ini, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona diisukan akan menikah di luar negeri. Nah, rupanya isu itu sudah sampai di telinga Natasha Wilona. Natasha Wilona pun lantas menanyakan gosip itu kepada Verrel Bramastra. Kebetulan, Natasha Wilona sedang buka puasa bersama dengan keluarga Verrel Bramastra. Hal itu dapat dilihat dari YouTube Natasha Wilona, Kamis, 13.04, dilansir dari kompas.com. Mendadak diinterogasi oleh Natasha Wilona yang kebingungan lantaran dirumorkan bakal segera menikah di luar negeri, Verrel Bramastra gersep lakukan ini hingga seret sang adik. Natasha Wilona belum lama ini membagikan vlog baru di kanal YouTube miliknya yang cukup membuat fans heboh. Bagaimana tidak, kali ini Wilo mengunggah momen kebersamaan dengan salah satu mantan kekasihnya yakni Verrel Bramastra. Wilona rupanya berkunjung ke rumah Verrel dan ikut menikmati momen buka puasa di sana. Wilo terlihat sangat antusias dan ikut menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga besar Verrel Bramastra. Sembari menemani Verrel berbuka, Wilo pun menyampaikan banyak perbincangan yang begitu menarik.